pemain duduk di situ ya, kanan kiri ya. Nanti kalau misalnya sudah skornya jangan lupa. Caruban sama Mojokerto ya. Caruban melawan Mojokerto. Nah, ini berhenti stop. Prediksi menang siapa Mas Indra nanti? Untuk sementara kelihatannya gimana untuk perjalanannya? Kelihatannya sih Fajar, kelihatannya lempeng-lempengan. Oh iya. Kelihatannya. Apa lempeng aja? Iya. Makanya kalau untuk ini kelihatannya Fajar. Fajar ya? Iya. Cuma kan enggak tahu meja. Iya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini permainannya cari 4. Nah ini kita lihat aja. Oke, bersih. Pemain harap duduk di sana, Mas ya. Kanan dan kiri ya. Ini berarti Pak Eko ini megang Fajar ya ini sementara ini ya. Untuk sementara, sementara ini. Kelihatannya dari perjalanannya dari awal mulai sesi awal sampai kelihatannya kan lempeng itu jalan kelihatannya. Tapi untuk acara ini gimana? Kesannya gimana, Mas? Keren. Pemain-pemain dari luar kota datang, antusiasnya banyak. Ya, alhamdulillah jadi untuk antusias daripada pemain-pemain yang notabene pemain-pemain besar itu mau datang ke Jatia. Semoga saja ini untuk turnamen berikutnya lebih ramai lagi, terus nanti bisa buat dari pesilat pilat bisa menunjang teman-teman agar bisa permainannya juga nanti hadiahnya juga lebih besar lagi. Sebenarnya tidak cuma itu aja harapan saya tentang untuk penanganan khususnya olahraga belia di Madiun itu bisa lebih fokus dan lebih baik lagi untuk penanganannya, gitu. Harapan saya itu. Jadi mungkin semoga dari ini dulu. Semoga ya nanti bisa ada bibit-bibit baru yang mungkin bisa tumbuh lagi ya, Pak Eko ya. Ya, untuk sementara kita lihat Fajar. Nah, kontrol bulannya kelihatannya kan mateng dan mateng banget itu untuk si Fajar itu. Nah, kita lihat aja apakah akan masuk. Oh, oke. Namanya permainan Pak Eko. Ada hoki juga. Ada hoki juga. Tinggal dikurus yang masuk. Tidak ada, ya kan? Ya kan? Ya, kan? Sepersekian ambilan kalau salah kayak gitu. Iya. Nah, ini kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Mas Riko. Kelihatannya mungkin apa safety? Apa mungkin dipaksa untuk masuk di ban? Dia akan maksa. Dia akan maksa kalau karakter permainan Riko itu pasti memaksa untuk. Jadi hafal banget Mas ya. Insyaallah. Kira-kira apakah masuk teman-teman? Oke. Mungkin bola 9 masih agak sulit. Apakah akan masuk? Resiko. Siap. Kita lihat apakah akan jaga bola atau dipaksa lagi? Tetap paksa, karakternya si Riko itu striker itu karakternya. Yes, keren. Ini lo. Oke, skor 1. Naikkan Mas Riko. Sementara skor. Skor 1-0 Riko.
Mas Riko, duduknya sana loh Mas Riko. Skor 1-0 buat Riko. Nah, ini skor pertama mungkin agak juga bagus ini Pak Riko untuk awal-awal ini ya. Apakah akan sukses ini untuk putra daerah kita dari Caruban? Ya, kita doakan saja. Oke, kita lihat untuk sementara perolehan skor unggul Riko 1-0. Bola safety dari Fajar. Kelihatannya semua pada serius ini. Bola foul dari Riko. Free ball oleh Fajar. Jadi ini ada suara satunya ini dengan Bang Dodot ini ya. Ya, untuk pemimpinan wasit ya. Dan ini suara keduanya ini adalah Pak Eko yang terima kasih buat Pak Eko sudah mau berpartisipasi di turnamen ini. Mungkin ke depan nanti bisa lebih baik lagi, mungkin kita bisa menang Pak Eko. Kita beluk. Beluk. Tapi sebenarnya sudah usaha sudah bagus, sudah bagus, dan ini memang hasilnya seperti ini, memang kita harus memperbaiki lagi. Memang kemampuan. Kemampuan gitu. Iya. Mungkin teman-teman ya selamat menikmati ya untuk turnamen kali ini. Ini masuk di 8 besar ya buat teman-teman. Prediksi menang siapa Mas? Prediksi untuk tetap, kalau saya tetap Pak Fajar dari Mojokerto, dari permainan mengenai teknik dan fisik selama ini kelihatan Mas Fajar sementara masih unggul Mas Dad. Ini perkenalkan ya teman-teman ya, ini adalah Mas Bunder dari pimpinan geng Kapak Caruban. Bagus, bagus, bagus. Lagi, jadi semuanya permainan itu pasti ada lakinya juga guys. Skill, hoki, laki itu bicara sih. Ini mungkin agak sulit ya, 5-6 ini karena bolanya agak, mukulnya agak pekewoh ini ya. Tapi lihat kita, putra daerah kita, wah dengan bagus sekali. Nah kita lihat ya nih teman-teman ya. Oke. Nah, lolos kah atau tidak ini? Lolos ini, pasti lolos nah. Tinggal bola 7-8 nya PR-nya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Mas Riko ini. Apakah akan jadi? Tes. Oke, bagus sekali pukulannya. Apakah bisa diselesaikan? Oke. Istimewa. Wah, terlalu bersyukur juga ini. Ayo. Santai buat teman-teman. Yes, oke, terima kasih 2-0 dari Mas Riko. Empat kali, empat kemana?
Ini race ketiga. Unggul di Rico 2-0 guys. Nah ini buat Mas Krisna, ini kesan-kesannya gimana Mas Krisna? Kesan-kesannya gimana? Wah Mas Krisna malu-malu, maaf. Untuk buat Mas Gareng ini gimana ini untuk kesan-kesannya ini? Bagaimana turnamen kali ini? Pertama kali ini ya apa ya, gak bisa ngomong aku bari. Aku gak bisa komentator bari. Buat Mas Inul, terima kasih ya buat Mas Inul, yang ada Mas Inul, Mas Tolu, buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga. Nah kita lihat dulu permainannya ini. Ini banyak sekali yang menjagokan Mas Fajar dari Mojokerto. Apakah akan bisa menyelesaikan bolanya ini dari 6 ke 7? Kelihatannya gimana ya, apa yang dilangkahkan diambil Pak Eko? Untuk skor awal kan 2-0, padahal si Riko kita anggap itu kuda hitam atau underdog. Tapi yeah, pada kenyataannya kan faktor hoki. Tapi benar-benar tadi kelihatan skill Fajar. Iya, berarti. Bagus sekali. Benar-benar skill dikeluarkan oleh Mas Fajar Mojokerto. Rally ball-nya. Apakah bola 9 masuk? Kita lihat kawan-kawan, apakah bola 9 masuk? Permainan berkelas dari Mas Fajar. Benar-benar berkelas. Cantik sekali Mas Fajar. Untuk skor 2 untuk Riko, 1 untuk Mas Fajar, 4 kemenangan. Skor 2-1, masih unggul di Mas Riko. Riko 2, Fajar 1. Bola terbuka. Ini mungkin yang agak sulit mungkin itu ya di 6 ke 7. Enggak, tapi ada masih ada stand tempat. Iya. Terlalu berambisi ini, mungkin cari parkir mungkin Pak Eko. Riko untuk penguasaan bola sebenarnya sudah bagus, cuma oke. Ini ada panggilan dari Mas Krisna. Panggilan buat Pak OP, bisa merapat ke sini. Tak kasih jackpot nanti di sini. Ya, kita lihat. Mungkin buat teman-teman ya, kalau kurang lebihnya dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa kasih klik tanda kuning di tanda merahnya, jangan lupa subscribe, like, komennya, dan share ya guys ya pastinya. Oke, kita lihat apakah Mas Riko akan bisa memasukkan bolanya di 4 ke 5. Mungkin akan jaga bola, mungkin apa yang dilakukan. Oke, jaga bola ya, benar. Oke, apakah jadi? Oke, bagus sekali dari Mas Riko. Dari Caruban. Kelihatannya faktor hoki di Mas Riko sampai saat ini kelihatannya. Oke, bersih ya teman-teman ya. Bersih. Nah, ini seharusnya bisa habis ini. Untuk sekelas pemain open kita ya. Bukan main-main ini.
apakah akan habis, mungkin akan ditorem, mungkin torm. Tinggal bikin limanya gimana ya? Ada lima penempatan Pak Ikon. Iya, 5 atau 6 penempatan pulau putih yang lain pasti ambil torm. Masih bisa. Tapi mungkin ada 50-50 juga ini. Ini tetap dia masuk ke bulan 6, cuma pulau putih tetap dibalikan ke 9. Tetap ambil torm dia. Saya posisi 7, 6 ke 7 kan lumayan agak susah. Susah. Nah, ya, kan torm. Seri mungkin ya agak susah lari ke sini. Jadi mungkin teman-teman ya nanti di event berikutnya itu ada di tanggal 23, mungkin teman-teman bisa merapat ya. Ush, kita lihat berkelas. Mungkin baru kali ini ya Mas Fajar menunjukkan skill sing seperti ini ya di Caruban ya. Dulu pernah main di sini. Dulu pernah main cuma kelihatannya untuk perkembangannya lebih bagusan ini. Nah ini agak susah juga ini Pak Eko. Ini juga bisa tidak masuk ini Pak Eko. Masuk ini. Nah saya bilang apa? Nah mungkin kita benar-benar juga. Apakah kita akan ini pasti harus game. Ini tinggal satu nama juga Mas Fajar. Oke, bagus sekali penempatan bolanya dan ini pasti masuk. Ini final si Rico ini habis ini dari 3 ya skor. Oke, final buat Rico 3-1. Oke, final buat Rico 3-1 skor. Lanjut main Mas. Jadi tidak ada golden break. Pelanggan full 1. Ya buat teman-teman dan ini terima kasih ya buat para sponsor ya. Ini dari Surya atau dari Gudang Garam. Terima kasih buat sponsornya dan buat Sandi Putra dan buat Cafe Kerasan dan Pesilat Biliat ya. Terima kasih buat dukungannya dan buat sponsornya. Mungkin kita bisa akan berlanjut untuk bekerja sama lagi. Di lubang sana mungkin ya. Trauma mungkin bisa ya. Jadi ya trauma mungkin ada di 3 kali kalau nggak kesalahan saja di lubang itu. Jadi yang mau main wapi dua kurun kita kasih mas. Tapi ke satu kebanggaan saya mengalahkan juara satu turnamen kemarin Bapak Sang Haji Ponorogo. Oke, siap. Mungkin nggak bisa direvan lagi nanti. Oke. Nah, nanti buat
Pak Sangaji kalau misalnya pengen revan sama Pak Eko mungkin bisa merapat ke Caruban atau kita yang kesana enggak apa-apa. Oke. Akan selesai. Final. Final itu tinggal bola 9. Mesan ore are are. As. Harap diam mungkin teman-teman ya. Keras. Oke, skor 3-2. Mau golek telu wae ndang menang kok. Fall 1. Tapi ini peluang besarnya itu ada di Mas Riko kayaknya. Mas, skornya Mas. Oke. Mungkin agak duduk di situ aja. Di sini aja dilihat nanti di kamera biar enggak. Wah, ini kayaknya serangan apa itu nih ya? Body shaming ya. Iya. Ini wah ini Mas Fajar ini memang dari iya, kena body shaming ini. Fajar kan udah. Ah, kena sendiri dia. Mungkin kebalaskan mungkin. Tenang dong, tenang dong. Ya, kita sudah tenang, Mas. Oke, apakah akan Fight. Dia tidak pernah jarang jaga bola juga. Cuma untuk penguasaan bola meja itu ada di Fajar sebenarnya. Cuma faktor X-nya itu tadi. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Faktor X-nya. Selesai, seharusnya selesai, seharusnya selesai. Selesai. Kita baik kan? Lihat kan? Mungkin agak ditata dulu dadanya. Tapi bisa masuk, pasti bisa masuk. Susu. Bisa masuk, bisa masuk. Kekerasan ini. Mungkin agak sudutnya agak sulit juga ini kalau misalnya mau ditipis ya. Tapi kelihatannya mau dipaksa. Oh, bagus sekali. Kita lihat dulu ya. Mungkin bisa lihat teman-teman ya. Oke, bersih. Oke, bersih. Banteran matuk. Yuk, apakah masuk ini? Dan ini sangat mendebarkan ini.
Oke. Oke. Sose. Oke.